Karena memang di Hotel Intercontinental itu poolnya cakep, pemandangannya cakep, kita mau foto shoot guys di sini. Ini dulu aja kali ya, Bi. Boleh. Yang ada mataharinya. Ini Abi balik lagi, Abi. Halo. Abi and team. Timnya Abi. Iya teh. Timnya Abi. Heeh. Heeh. Timnya Abi, heeh. Ini Bel. Oke. Bella duluan, Aura pemanasan ya. Lari dulu muter-muter squat jam apa segala macam ya. Biar badan tuh harus bagus kayak aku. Tuh lihat tuh. Dari segala angle bagus. Bawa bajunya dibuka. Ini yang sponsor itu. Nanti ini nanti dikasih tahu mereknya. Hah? Abi, kalau Bella jangan kelihatan malah jangan kelihatan dadanya ya. Oh iya. Agak nyamping-nyamping. Iya. Biar efek. Ini bisa lewat ya, ini nggak muat nih. Ya. Hai Bi. Baru kasih lewat dari beli. Udah Bi. Ya orang mah dimana-mana foto di kolam renang mah harus ada kena air kali. Tuh lagi. Ayo. Ban itu dia. Jadi kita ini kayak berenang. Makanya gue tadi gerak-gerak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Paham? Kaki doang ya? Iya, ini kenapa gue tuh kurus, langsing, proporsional. Body manly. Ya karena gue begini. Iya kan? Dua-dua kalah. Makanya lo lihat betis gue keker. Nih. Kemplung, Bel. Rambutnya jangan basah. Gitu. Dah. Gue potong. Nah, tapi kalau foto di air laki sampai keren banget.
model sih. Jadi reflektor, reflektor. Mau aku yang pegangin. Mana reflektor? Benar. Bisa. Bisa. Aku aja, iya, boleh. Kamu di mana? Aku di air ya. Hah? Gak apa-apa. Bisa, karena ada masalah. Bisa. Bentar. Gini nih belt kayak lagi ngambang gitu loh. Kalau gue megangin kelihatan nggak? Oke. Okay. Kita lihat. Badan ideal mau buka baju. Badan gue mah bagus say. Celananya udah dibuka. Nah, gue udah nyemplung loh, Siaul. Dingin ya? Freezing Gusti. Macam pelayan bawa nampan ya. Rambutnya betulin lagi. Enteng gak, Kak? Matamu. Ayo nyemplung. Tapi jadi tipis Kak rambutnya. Kalau gimana? Kalau kayak tadi harus agak ke samping. Kok kesiniin aja ya. Orang demi foto bisa bagus sampai kayaknya begini bawah sini banget. Ini bisa istirahat dulu, Bi. Iya enggak berapa. Ngarang-ngarang enggak masuk. Kenapa, Pak? Enggak masalah. Berat emang. Iya, iya, bukan berat sih kayaknya. Lumayan ya. Ini dingin loh say, ini dingin loh. Gua kasih tahu ini dingin loh. Banget. Tuh. Langsung mengecil tangan-tangannya. Ayo Aura. Aku pengen Aura di pohon sini dulu nih. Di sini. Jadi belakang view. Atlet terkenal. Kan mah tangannya jadilah. Ini yang foto shoot siapa ya? Hah? Bukannya Queen yang foto shoot? Kita nggak difoto. Thank you.
Oke. Okay. Woi, bagus. Wih. Kece, say. Bagus enggak? Coba lihat dulu. Boleh. Kalau bertiga bagus sekali ya, aura ada aura sini ya. Heeh. Dapat enggak udah dapat ini? Ini dapat. Ayo aura. Kalau ini mumpung si Bella basah ya, lu dari atas, tapi Bella tiduran, jadi kelihatannya gini nih, Bi. Pajal gitu. Aduh. Bisa enggak? Iya. Di mana aku tengahnya? Pundak. Di sini dekat tanah aja kan. Iya. Jadi air dapat. Ntar aku pegangin. 1 2 3 aku lari. Kakinya panjangin. Tahan. Kesini dikit, kakinya jadi okay. Dadah okay. Nah 3, 2, 1. Coba aku ini sendiri aja. Oh bisa. Ini kak bagus kak. Mana? Kak lihat kemana sini kak? Oh iya sorry. Masih lucu nggak sih? Udah selesai. Dingin. Gak bisa bilang. Kebetaran. Malu ya. Mau double handuk bisa nggak? Di balik foto cantik ada yang kedinginan. Bergemetar. Nah, naikin lagi tangannya. Yes, kodok. Emangnya. Nih, kurang kesini, Nih. Ke muka. Oke. Deketin lagi, Nih. Deketin. Terus. Oke. Begini. Yes. Hari ini kita sengaja bangun pagi untuk bisa photoshoot, Bel. Kamu tadi tantangannya foto di air apa, Bel? Dingin banget airnya. Airnya dingin. Tapi kan aku pegangin. Dia tadi sengaja memang konsepnya kering. Kalau Bella konsepnya basah letel. Ngapain coba di ujung letel-letel? Ngapain coba letel-letel? Ngapain coba udah kayak anak hilang gitu coba lihat. Kamu gitu nggak ada queen-queennya blast, Bel. Aura, gimana ceritain hari ini? Hari ini aku takut ketinggian, tapi disuruh berdiri di tebing situ. Oh, kamu tuh takut ketinggian? Iya. Serius? Udah gemeter tadi, soalnya tipis banget. Oh, takut ketinggian. Kalau saya takut kegendutan, say. Beda-beda tipis ya. Terus kalau yang di air? Yang di air, dingin banget. Pagi-pagi, suruh nyemplung. Hari ini tapi makeup sendiri ya? Iya dong. Hari ini makeup sendiri karena pengennya makeup no makeup lebih flawless ya Bi. Jadi nanti editannya tuh lebih yang ngeten gitu. Guys, thank you for watching. Jadi sebenarnya agenda photoshoot, latihan-latihan dari mereka nanti akan terus aku abadikan momennya dan khusus buat kalian semuanya Queen Lovers ya. Mau bilang apa sama Queen Lovers? Queen Lovers, keep support us ya.